Nama dari Lesti Kejora kian melambung tinggi dan terus menjadi sorotan publik. Istri dari Rizky Billar tersebut diketahui saat ini bisa meraih 4 penghargaan sekaligus dalam ajang AMI Award 2021 yang dihelat malam ini tepatnya di stasiun televisi RCTI. Pada penghargaan pertama di nominasi Collaboration of the Year, Lesti Kejora memenangkan penghargaan di nominasi tersebut dengan judul lagu Bismillah Cinta featuring Pasha Ungu. Pada penghargaan kedua, yaitu pada kategori Pencipta Lagu Terbaik, Lesti Kejora kembali meraih dan memenangkan penghargaan tersebut dengan judul lagu Kulepas Dengan Ikhlas yang diciptakan oleh Adibal Syahrul. Pada penghargaan ketiga, Lesti Kejora lagi-lagi memenangkan penghargaan tersebut pada kategori Artis Solo, Pria atau Wanita Dangdut Terbaik. Lesti Kejora mampu memenangkan penghargaan tersebut dengan judul lagu Kulepas Dengan Ikhlas, album Kulepas Dengan Ikhlas yang diciptakan oleh Adibal Syahrul. Pada penghargaan keempat, Lesti Kejora lagi-lagi memenangkan penghargaan tersebut pada kategori NSP. Diketahui Lesti Kejora meraih penghargaan tersebut dengan judul lagu Kulepas Dengan Ikhlas juga yang diciptakan oleh Adibal Syahrul. Tentu saja hal ini membuat Lesti Kejora, Rizky Billar dan keluarga besar dari keduanya merasa bangga dengan prestasi yang telah dicapai oleh Lesti Kejora sendiri dan para penggemar beserta dengan masyarakat yang mendukung Lesti Kejora selama ini juga ikut terharu dengan Lesti Kejora yang meraih penghargaan tersebut.